yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam para pendengar IA897. Saya akan bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan yang digemari ramai misteri jam 12. Yang ini kiriman daripada Kak Sabariah, berkongsi peristiwa pengalaman beliau. Kisah Kak Sabariah yang nak ketengahkan ini, sebelum itu Kak Sabariah merupakan pendengar berasal dari Singapura. Rakan-rakan MG12, ketika gangguan yang menakutkan ini berlaku, Kak Sabariah, katanya Kak Sabariah, beliau telah pun pergi ke seberang tambak di kampung makcik saudaranya, ataupun mak saudaranya, lebih tepat lagi digunakan mak saudaranya, yang menetap di salah sebuah kawasan di Johor, iaitu perkampungan Batu Pahat. Kisi rumah mak saudara Kak Sabariah adalah rumah jenis di atas tanah, bukan yang jenis di bawahnya ada kolong. Jadi pengalaman yang kakak nak ceritakan ini, waktu malam yang dimaksudkan, sebelum tu kakak dengan suami dengan anak telah pun dalam perjalanan. Bila kami on the way, kami ada singgah di sebuah warung makan. Jadi bila waktu malam tiba, katanya Kak Sabariah, kakak mula diserang sakit perut. Tak tahan Kisi berkali-kali masuk keluar tandas. Jadi malam tu juga, sebenarnya kami dah ada perancangan nak pergi ke rumah seorang lagi saudara berdekatan dengan kawasan kampung di Batu Pahat. Oleh kerana Kak Sabariah katanya kakak sakit perut Kisi, setiap kali mesti nak keluar masuk tandas. Akhirnya kakak buat keputusan, kakak tinggal dalam rumah ini. Hanya suami, anak, mak saudara dan pak saudara Kak Sabariah pergi ke rumah seorang lagi saudara yang telah kami janji. Tak baik Kisi kalau kami cancel ataupun kami tak jadi nak pergi ke sana. Mungkin mereka dah masak untuk kami. Jadi terpaksa suami keluar, kakak duduk dalam rumah makcik Kisi, dalam rumah mak saudara yang tinggal di kawasan Batu Pahat. Pendengar IA897, mereka keluar selepas isyak sebab mak saudara dengan pak saudara nak selesaikan solat. Jadi bila sampai di sana tu, bolehlah mereka berborak lebih panjang, berbual lebih lama. Dah lama tak jumpa, termasuklah mereka dan suami saya. Saya rasa tekilan sangat. Memang Kisi, nak ikut tak boleh, perut mengulas. Beberapa kali keluar masuk tandas. Selepas isyak sekitar pukul 9 malam, barulah mereka semua berangkat keluar. Suami tanya lagi, awak boleh ke duduk sini seorang? Saya kata pada suami, bolehlah bang, abang pergilah, dah janji bang. Mereka pun tengah tunggu kehadiran kita. Baiklah, suami dengan anak, dengan mak dan bapa saudara keluar menaiki kenderaan yang dipandu oleh pak saudara kami. Jadi kereta suami ada di luar, suami tidak memandu. Pendengar IA897, setelah suami berangkat pergi, apa yang berlaku? Pertama kalinya terkena gangguan setelah mereka keluar daripada pekarangan kampung, yang mana saya dah tak nampak kenderaan yang dipandu oleh pak saudara saya. Saya pun terpandang kereta suami. Alangkah terperanjatnya, di tempat duduk belakang kelihatan macam ada susuk tubuh manusia sedang duduk seolah-olah dalam kereta suami saya. Bila ternampak, saya istighfar. Saya tutup pintu, saya tutup tingkap KC. Rakan-rakan MG12, sekali lagi perut saya sakit. Saya terus lari ke belakang. Lari ke belakang, keluar pintu belakang. Di belakang tu adalah tandas. Merupakan satu lagi tempat yang diasingkan daripada dalam rumah. Jadi selepas saya dah lepaskan hajat masuk balik, kemudian saya letak sedikit minyak, saya sapu di perut saya, sampaikan Kisi saya lemah. Dah beberapa kali buang air membuat saya lemah sangat-sangat. Pendengar IA897, kata Kak Sabariah, apabila saya sedang baring di atas lantai di ruang tamu, Kisi, bila saya baring di lantai ruang tamu rumah mak saudara saya di Batu Pahat, saya dapat lihat koridor menghala ke arah bilik-bilik dalam rumah tersebut. Jadi bayangkan pendengar IA897, dapat lihat Sabariah, Kak Sabariah, koridor menghala ke arah bilik lah, mungkin sebelah kiri bilik, sebelah kanan bilik, sampailah ke dapur. Jadi dekat koridor tu, tiba-tiba Kisi, apa yang saya nampak dalam keadaan perut yang sedang sakit, saya terperasan Kisi,
di atas lantai koridor bilik. Dari bilik yang paling hujung merupakan bilik tempat anak saudara saya tidur. Ada kepala menjenguk keluar dari bilik tersebut. Rambutnya panjang sampai ke lantai, sedang tengok saya. Bila saya perasan, saya cuba renung dan tenung. Dalam beberapa saat dia hilang. Entah dia hilang pergi mana. KC, rumah kampung memang gelap. Kalau saya keluar, tidak ada lampu jalan. Saya pun tak kenal jiran-jiran sebelah. Saya nak telefon suami pun tak sampai hati mereka baru sahaja berangkat. Saya terpaksa tahanlah KC perasaan takut. Saya bangun perlahan-lahan sambil memegang perut saya, jalan ke kerusi. Duduk atas kerusi, saya buka TV untuk hilangkan rasa takut. KC, bila saya buka TV, saya letak remote tepi. Beberapa saat TV mati, KC. Ada orang tekan seolah-olah matikan televisyen. Saya tekan lagi remote, TV dimatikan. Saya tekan lagi remote, TV dimatikan. 3-4 kali, KC. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya diamkan diri. Saya baca dan baca dan baca. Sampailah suami saya telefon. Telefon rumah mak saudara. Saya angkat. Suami kata pada saya, "Yang, buat apa? Abang baru sampai ni." KC, 40 minit KC mereka memandu baru sampai. 40 minit saya duduk dalam rumah kena ganggu. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya suruh suami panggilkan pak saudara saya. Pak saudara saya jawab panggilan dan saya tanya, "Kalau boleh minta tolong jiran sebelah tak?" Dia tanya kenapa. Saya kata, "Ada dalam rumah ni lampu rosak. Boleh tolong tengok-tengokkan tak?" "Baik, nanti dia telefon." Pendengar Ria 897. Bapak saudara saya menelefon jiran sebelah dan memang benar. Dalam beberapa minit ada orang ketuk pintu rumah. Saya rasanya takut, KC. Ketuk tidak bersalam. Kemudian kali kedua dia ketuk, baru dia kata, "Assalamualaikum." Saya bangun. Bangun dari kerusi, pergi ke depan, nampak jiran sebelah. Datang KC. Saya pun rasa lega. Saya cakap pada budak tu, namanya Liman, saya kata, "Liman, minta maaf eh. Kakak panggil kau bukan pasal lampu rosak. Kakak takutlah. Liman, boleh tak panggil mak ke adik Liman yang perempuan ke temankan kakak dalam rumah ni?" "Oh, apa kata kalau kakak pergi rumah kami?" Jadi saya pun pergi. Saya duduk rumah Liman dan KC terperanjat apabila ibu dan ayah Liman memberitahu sesuatu. Katanya, rumah mak saudara dan pak saudara saya seringkali ada penampakan perempuan duduk di atas bumbung rumah kampung. Malah berkali-kali juga diberitahu oleh mak saudara dan juga pak saudara saya, tapi mereka tidak pernah nak percaya. Mereka sendiri pernah juga lihat wanita berdiri di tingkap bilik. Sedangkan dalam rumah ini, yang wanita cuma mak saudara saya. Adik saudara saya merupakan seorang lelaki. Jadi siapa wanita dalam rumah? Mereka syak sesuatu yang mak saudara saya dengan pak saudara saya ada bermain dengan ilmu hitam. KC, pukul 9 mereka keluar, 12:30 malam mereka balik. Saya, KC, kalau duduk dalam rumah tu seorang-seorang tanpa bantuan jiran sebelah, saya rasa saya dah mati keras dekat dalam rumah. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Kak Sabaria, pendengar dari Woodlands. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Rasa bahagia, cucita,
cinta dan cipta. Terja. Dalam satu dunia. Yang menyatu 897 FM. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6724-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Dinginnya di malam ini tanpa rockers. Hai, kami kumpulan May Rock dalam konsert anniversary 25 tahun May live di Singapura pada 19 bulan Mei jam 8 malam Kallang Theatre. Hubungi tiket booth di 6296-2929 atau beli dari Mission AXS dan online di ticketbooth.com.sg. Konsert May dibawa oleh Green Media. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Kisah yang pertama telah pun saya bacakan awal tadi, kisah yang agak panjang tapi saya rasa cukup menarik, kisah dari Kak Sabaria, pendengar dari Singapura. Jadi adakah mungkin, saya nak bertanya sebelum saya bercerita sekali lagi, pertanyaan saya ni, adakah Kak Sabaria sakit perut ni mungkin seolah-olah dah dirancang oleh makhluk tersebut? Ya, dia dah rancang lah, dia dah tahu eh, dia calling-calling kawan ni, kau kasih dia ni sakit perut boleh tak? Sampai rumah mak saudara Kak Sabaria ni, yalah, sakit perut tu semakin berlarutan eh, semakin menjadi-jadi. Jadi akhirnya yalah, memang benar kadangkala ni bila kita dah telefon saudara mara nak datang rumah, tiba-tiba kita cancel eh, tak orang tak kita. Orang akan rasa, mungkin ada yang sedih lah, ada juga yang akan rasa macam yalah, kurang tidak puas hatilah eh, sebab dah masak macam-macam, telefon macam ya nak datang tapi tak datang, mesti orang marah kan. Jadi saya rasa Kak Sabaria dan suami ini memang seorang sebuah keluarga yang yalah, yang tanggungjawab eh, tak nak kecewakan orang. Jadi kata abang, pergilah, biar saya tunggu rumah seorang. Walhal takut eh, memang seram, sedang baring itulah eh, ternampak ada kepala menjenguk keluar dari bilik itu yang menyeramkan. Saya boleh bayang dalam rumah kampung, dia seorang diri, kemudian yang dia hidupkan televisyen tu, ada benda tu matikan TV eh, hidup mati. Ha, dan jiran sebelah pun mengatakan beberapa kali. Sebab tu jiran kata eh, apa kata kalau kakak duduk rumah kami? Satu cadangan yang baik sangat-sangat eh. Apa kata kalau kakak duduk rumah kami daripada saya panggil mak saya duduk rumah ni? Rumah ni bukan calang-calang rumah kak eh. Ha. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda, kisah-kisah dalam rancangan MG12 ya. Ada soalan-soalan di Facebook, terima kasih bagi anda. Ruslin Khalid katanya seram eh. Kalau apa ni, memanglah tak nak duduk rumah tu seorang-seorang kalau macam tu. Ultraman 7 kata, dari tadi aku tunggu, apa kena-mengena sakit perut dengan rumah berhantu tu? Eh, ada kena-mengena lah. Ini pemikiran yang citik eh. Ada, takkanlah sakit perut tu sebab dibuat orang jadi rumah tu ada hantu. Ini dia, sebab dia sakit perut dia kena duduk rumah. Sebab dia duduk rumah seorang-seorang, dia benda tu menjelma mengganggu dia. Jadi macam itulah. Inilah eh, kalau badan banyak kolesterol, macam inilah. Jadi otak pun kena kolesterol. Nampak ni gambar eh. Jadi kena exercise sikit eh. Baik, dari apa ni, Nur Epips kata Woodlands. Hello. Okey, hello eh. Kita akan teruskan dengan kiriman email berikut ini. Kisah di hujung talian akan saya jawab sebentar nanti. Baik, ini kisah yang ingin saya ketengahkan. Datangnya daripada seorang pendengar yang bertugas di salah sebuah kawasan, salah sebuah terminal di lapangan terbang. Namanya Nur Syidah. Syida merupakan seorang pekerja di lapangan terbang di Singapura. Tak nak sebutlah terminal mana, tempat mana. Beliau bertugas bersama dengan sebuah syarikat. Tak nak sebut juga nama syarikatnya. Mungkin sets polis ke eh? Mungkin sebagai servis counter dan sebagainya. Tapi Syida mengatakan, Casey, kalau sebut tentang sebuah tandas dekat terminal ... di kawasan Changi, ramai pekerja-pekerja yang dah bekerja sana bertahun-tahun akan tahu tentang tandas yang saya maksudkan. Jadi pada mulanya tempat saya jaga-jaga ni
dekat dengan tandas. Misal katalah beliau menggunakan alfabet A, B, C, D lah. Jadi tandas yang ada gangguan ini merupakan tandas B. Misal katalah ini tandas B bukan nama sebenar. Katanya tandas B bukan nama sebenar, bukan nama tempat yang sebenar, tapi saya tak nak sebut nama tempatnya. Dia katakan tandas B, tempat saya jaga kaunter dekat dengan tandas B. Saya kalau nak pergi ke tandas, saya tak akan pergi tandas B, begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Mereka akan pergi ke tandas C atau yang D. Sebab tandas B dah banyak gangguan, dah banyak penampakan berlaku. Ada juga pengguna-pengguna tandas tersebut, seperti katanya di sinilah, pengunjung-pengunjung di Changi ini, seperti turis lah mereka yang datang ataupun rakyat tempatan, pernah beberapa kali terkena gangguan sampaikan memanggil security masuk. Ada kalanya seorang lelaki ini pernah keluar tandas kisi berbangsa dari India. Dia masuk tandas, kemudian dia keluar tandas, dia marah-marah. Jadi seorang seorang pembersih yang bertugas di sana tanya kenapa dia marah-marah. Dia kata, I want to see the security officer, I want to see. Jadi panggil lah ya, security datang, merupakan sets polis. Jadi bila tanya-tanya, dia kata, kenapa dalam tandas lelaki ada perempuan masuk? Jadi dia tanya, adakah itu pembersih? Tak, bukan pembersih, ada perempuan masuk. Aku masuk cubicle, perempuan tu tengah duduk dekat tepi. Jadi pembersih, pekerja pembersih dan juga polis ni, sets polis ni masuk ke dalam, tolak pintu tandas, cek satu persatu kisi cubicle, dalam langsung tak ada orang. Dia kata impossible, dari tadi aku diri depan tandas ni, kalau dia keluar mesti aku nampak. Dia dah buat kecoh kisi. Kemudian isteri datang, keluarga dia datang. Jadi tak tahu macam mana, kita kata tak apa, kita akan look into this matter. Akhirnya setelah lebih kurang satu jam lebih, depan tu ada selisih faham dan bersurai mereka. Dan itulah gangguan yang pernah saya kena nak ceritakan tentang tandas B dekat terminal ... ni. Saya mula-mula tak tahu tentang perkara ini. Pernah diceritakan oleh kawan tapi tak pernah kena. Sampai terkena barulah saya gunakan tandas C dengan D, bukan tandas B. Jadi pendengar Ria 897, apa yang ingin diceritakan oleh pendengar kita? Cuba anda bayangkan. Katanya bila saya dengar cerita dari kawan, saya kata pada mereka semua mengarut meripik. Sampaikan pada suatu hari, saya ada masa rihat selama setengah jam. Saya makan, kemudian saya pun nak ke tandas lah, nak cuci tangan. Bila sampai dekat tandas tersebut, saya macam rasa ada wangian, minyak wangi. Tapi mungkin dalam hati bercakap, ini mestilah ada pengguna gunakan minyak wangi. Masuk dalam kisi, wangiannya membuat saya rasa meremang bulu roma, seolah-olah bau macam bunga cempaka. Betul kisi. Jadi saya pun mula cuci tangan. Apabila salah satu cubicle dalam tandas tersebut, seolah-olah ada benda main pintu. Dia buka, dia tutup. Dia buka, dia tutup pintu beberapa kali. Saya toleh, dia berhenti. Pintu tak bergerak. Saya pun keringkan tangan saya. Baru saya nak keluar kisi, saya dengar dalam tandas bunyi wanita menangis. Pendengar Ria 897, walaupun saya tak nampak, cuma terlihat, terpandang pintu dibuka tutup dan juga terdengar suara perempuan menangis, itu sudah cukup membuat saya rasa takut. Akhirnya katanya saya pun ikut teman-teman yang lain, kalau nak pergi tandas biar pun jauh asal selamat. Terima kasih dan selamat malam KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kami akan kembali sebentar nanti. Kalau kita nakkan sesuatu, kita perlulah berusaha. Misteri jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6724-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. As! Abang puas hati! Kenapa, Bah?
Urusan rumah kita semua dah settle. Ejen Ghazali Aspar memang cemerlang, jujur, amanah dan profesional. As pun dah apply jadi ejen tim Ghazali Aspar tau bang? Iya, bagus tu As. Lebih ramai ejen cemerlang, lebih banyak hati pelanggan yang tenang. Kau tulis nombornya, abang nak kasih dengan alamat. Dia pun nak jual rumah tau. 9-0-0-1-1-6-3-2 Ghazali Aspar, ejen cemerlang, hati tenang. Terima kasih pada anda yang mendengar The O Show di mana pun jua anda berada walaupun jauh di Australia. Hi, I like listening to you. Dan sebab kata hanya girlfriends yang ikuti The O Show. My boyfriend tu dia selalu dengar The O Show bersama dengan your miss DJ Fiza O. Isnin ini ditaja Rita Bella oleh Forever Beauty Professionals. The O Show. Fiza O. Membuat hidup anda sister paling giri lebih ceria. Thanks Fiza. Pembayang anda ialah barang permainan. Nombor dua, salah satu contohnya adalah Barbie. Anak patung. Selain daripada patung, doll. Hey, jangan lupa untuk bersama Fiza O dalam Cepat Tepat 2012, peringkat Zon dan Suku Akhir setiap Isnin dan Rabu, 8 malam di Ria 897 FM. Kuis Cepat Tepat 2012, anjuran Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu atau singkatannya MLLPC, Kementerian Pendidikan Singapura dengan kerjasama Radio Ria 897 FM. Saya Fiza O, menemani anda setiap 10 pagi hingga 2 petang dalam The O Show, mendengar dan berkongsi rahsia-rahsia anda. Pelbagai rahsia yang saya dengar. Main kayu tiga, masalah mertua, di tempat tugas, masalah rumah tangga. Ceraikanlah aku! Kau tak mudah jadi jantan, jantan tak malu! Kau! Sehingga ada yang nak bercerai-berai. Di mana kesilapnya? Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Mungkin The O Show dapat membantu mendengar masalah anda. Bersama your miss girlfriend Fiza O dalam The O Show. Hitam jelaga, satu cita rasa. Bersepuh jingga, satu aliran. Melahirkan satu rasa, satu gelombang. Ria. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Ini merupakan kiriman yang ringkas yang saya terima, datangnya daripada pendengar kita. Ini mungkin beliau tertarik dengan kisah tandas awal tadi dikirimkan oleh pendengar yang bertugas di lapangan terbang di Singapura. Ini daripada Aini berkongsi. Kisi, bercakap tentang tandas, saya ingin cerita tentang sesuatu. Ibu saya pernah bertugas sebelum ini sebagai pekerja pembersih di salah sebuah bangunan di Singapura. Dan pekerja pembersih, dia bertugas ni waktunya agak lain dari yang lain lah. Lazimnya akan bermula pukul 8 pagi sampai 4 petang. Tapi waktu ibu saya bertugas ada shift, dua shift. Satu seperti yang saya katakan, 8 pagi sampai 2 petang. Satu lagi 2 petang sampai pukul 6 petang. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897? Katanya Aini, ibu saya pernah kongsi dengan saya tentang di tempat tugasnya. Dan Casey waktu itu ibu dah bekerja di sana dah masuk 2 bulan lebih. Ada sebuah bangunan di Singapura. Saya tak nak sebutkan nama bangunannya, katanya Aini. Dan saya tahu kalau saya beritahu pun Casey tak akan keudarakan. Jadi sebuah bangunan mungkin ada yang pernah bertugas. Bangunan ini di tingkat 5 ada satu tandas wanita tidak dibenarkan pembersih bekerja shift nombor 2, iaitu shift dari pukul 2 sampai pukul 6 untuk bersihkan tandas tersebut. Ini kerana tandas itu sebelum ini ada satu kematian. Seorang wanita Cina membunuh diri dalam tandas. Dan bayangkan, mereka yang kerja ketika membersihkan tandas itu pada shift yang kedua selalu akan kena gangguan. Antaranya seperti Casey ceritakan awal tadi, diceritakan oleh ibu saya, pintu tandas dibuat main. Salah satu pintu tandas mula-mula akan dibuka tutup, buka tutup. Dengar Casey, bunyi pintu tandas tu tak berkali-kali.
Dan ibu saya pernah bertanya kepada salah seorang pengawal keselamatan yang dah bertugas menjaga bangunan tu sekian lama. Adakah kisah tentang wanita Cina tua mati dalam tandas tu benar? Dia mengatakan memang benar ada seorang wanita Cina tua yang mati dalam tandas di tingkat 5 bangunan tersebut. Sedangkan beliau juga pada waktu malam kalau nak buat clocking, katanya seorang pengawal keselamatan ini nak buat clocking selepas 12:30 malam kena ajak seorang teman. Sebenarnya kalau clocking ni tidak dibenarkan dua orang pergi. Satu kena jaga front desk. Satu, katanya ibu saya yang diceritakan oleh Abang Gad ni kena buat clocking seorang diri. Oleh kerana kejadian yang menakutkan dalam bangunan tersebut, tandas tingkat 5, di mana juga tingkat 5 mereka adalah salah satu checkpoint yang kena buat clocking, selepas 12:30 malam mereka akan tulis dekat satu kertas, letak depan cermin, nombor telefon, "For any assistance, please call this number." Merupakan nombor telefon security officer yang sedang buat clocking. Selepas 12:30 malam, mereka akan jalan berdua. Kalau tidak, pernah Abang Gad tu menceritakan, bila jalan di tingkat 5, koridor gelap, lampu tak dibenarkan buka. Jadi kena gunakan lampu suluh. Bila jalan suluh lah, koridor sepanjang-panjang, kiri kanan pintu kisi, pintu office-office ataupun pejabat-pejabat. Jadi bila tengah jalan suluh-suluh-suluh, bila tersuluh dekat ujung merupakan tandas, ternampak kisi ada perempuan sedang berdiri. Betul-betul depan tandas merupakan seorang wanita Cina tua. Oleh kerana itu, ramai berhenti kerja sampailah pihak-pihak berkuasa membenarkan selepas 12:30 malam kalau nak buat clocking boleh pergi berdua. Itulah kisah yang saya dengar dari ibu saya berkaitan dengan salah sebuah tandas di sebuah bangunan. Wah, seram betul kisah tandas ni. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, Misteri Jam 12 diteruskan. Dan kita jawab panggilan selanjutnya. Selamat tengah malam. Apa khabar, Sofian? Baik, Alhamdulillah. Ini buat panggilan dari mana, Sofian? Saya buat panggilan dari Sengkang. Dan Sofian ingin cerita tentang apa ni? Okey, ini pengalaman tentang kawan saya, sahabat saya. Bila berlaku? Kisah ni dah lama berlaku tapi dia punya efek tu macam sekarang lah. Baru dia dapat lah. Oh, okey. Silakan kisahnya. Tapi orang pun dah arwah lah. Kisah tentang apa ni? Silakan. Okey, baik. Mula-mula ni orang ni kawan saya ni, dia pergi, dia masa muda-muda lah dulu . Jadi dia pergi jumpa seorang sahabat juga. Ibu dia tu tukang ubat lah. Jadi yalah, masa muda-muda kan, tengah apa ni, darah muda kan. Jadi dia pergi ambil ni ilmu macam kebal lah, kebal. Okey. Untuk kebalkan diri dia lah. Jadi bila dia dah ambil tu barang tu, dah bila tukang ubat ni lah bilangkan dia, okay, kau nak kena pergi dekat kubur, pergi tanam satu bungkusan ni lah. Jadi bila dia pergi kat kubur tu, kubur dekat ni apa, kubur lama tu dekat Bredel. Jadi dia pergi, dia tanam lah barang ni. Jadi dah masa tu umur dia 20 lebih lah, 20 lebih tahun. Jadi after macam dah berapa lama gitu, dah belasan tahun, jadi dia dah sekian lama lah dia dah kahwin, dah ada anak. Jadi tahun lepas ni cerita dia baru mula lah. Dia dengar kat dalam rumah dia ada mantra siam kat telinga dia. Dia duduk tengok TV kan, jadi dia dengar macam yalah, orang jampi macam mantra-mantra, macam Thailand main mantra tau. Habis dia nampak pula dalam rumah dia ada macam gajah. Kadang-kadang dia nampak macam Tok Sami Siam yang pakai ni baju Siam kat dalam rumah pula. Tapi kadang-kadang pula nanti dia tengah tidur, dia bangun, nanti dia sendiri berbual bahasa Siam. Jadi bila orang rumah dia dah tengok macam gini kan, jadi masa tu yang tahun lepas tu umur dia dah dalam 40 lebih lah. Jadi orang rumah dia pun dah tak sedap hati, bawa lah dia pergi jumpa satu pakar ni lah. Bila jumpa satu pakar ni, di pakar ni cakap lah, ini barang yang dia ambil dah bertahun dulu tu, sekarang tengah makan dia balik.
So dia punya effect tu is 20 years later baru barang ni datang balik. Jadi bila jadi pakar ni bilang lah, the only cara untuk nak ubatkan dia tu nak kena pergi ke kubur balik, gali tempat yang dia tanam barang tu, gali balik, angkat tu barang, baru pergi kat pakar tu, pakar tu boleh bukakan lah. Tapi dah after 20 years kan, mana dia boleh ingat tempat mana dia pergi letak gini-gini kan. Jadi bila kita pergi lah, try usahakan jugalah, pergi korek, tak dapat lah barang dia. Jadi susah untuk dia nak berubat. Then after 1 year, which is this year, orang tu pun dah arwah lah. Inilah pengalaman dia lah yang which saya tengok lah. Jadi ini ilmu kebal makan diri tuan lah, itu dia lah. Pasal masa yang dia ambil tu macam biasa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa berlaku kan, macam biasa kan. Tapi after sometime tu, dah berapa lama tu, baru dia macam barang tu datang kat dia tau. Jadi terima kasih dengan kisah anda. Terima kasih. Baik, kisah yang menarik, kita boleh ambil iktibar setiap ilmu yang kita tuntut pasti adanya risiko-risiko lah. Baik, kisah selanjutnya akan saya ketengahkan. Yang ini kiriman daripada pendengar kita yang bernama Rin. Kata Rin, apa khabar KC? Ini kiriman SMS ingin saya bacakan. Rin kata, KC, saya ingin ketengahkan berkongsi satu pengalaman peristiwa yang amat menyeramkan. Saya pernah, KC, dahulu bertugas sebagai penghantar surat khabar. Dan kerja yang saya buat ni kenalah saya lakukan kerana saya dah berpisah dengan suami dan harus menampung anak-anak saya 2 orang. Suami saya dah meringkuk dalam penjara. Jadi nak minta nafkah pun pastinya dah tak boleh. Apa buat, kita harus berdikari, belajar mencari rezeki sendiri. Anak saya masa tu 2 orang. Dua-dua masih bersekolah rendah dan memerlukan perbelanjaan. Saya pula ada lesen memandu. Dan memang dah tak ada, KC, nak cari kerja susah. Kerja susah kerana susah. Kalau saya nak cari kerja mengikut masa jadual kerja saya, siapa nak jaga anak-anak? Nak dapatkan pembantu memang tak mampu, kata Rin. Jadi terpaksalah mencari kerja memandu menghantar barang, sebab kebanyakan kerja-kerja memandu delivery ini boleh mengikut masa-masa saya. Jadi saya pun menghantar surat khabar. Waktu pagi, sekitar pukul 4 pagi, saya akan ambil surat khabar di beberapa spot lah, antaranya stesen-stesen bas di serata Singapura, dan hantarkan ia ke kedai-kedai. Jadi pendengar Ria 897 FM, dan waktu itu anak saya akan tidur di rumah. Saya ada 2 orang anak. Satu berusia 9 tahun, satu lagi berusia 12 tahun. Jadi saya seringkali ingatkan abangnya berusia 12 tahun bila nak bangun ke kerja. Saya kata pada dia, jaga adik dan ingat jaga rumah. Dia adalah wakil keluarga sekarang ini. Dan alhamdulillah anak saya dengar kata dan dia menjaga adiknya bila saya keluar memandu. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya kalau keluar, saya akan bangun sekitar pukul 3 pagi dan 3.45 saya akan keluar. Keluar pergi ke tempat letak van saya, iaitu di Multistory Car Park, dan dari sana saya akan memandu van untuk ke destinasi mengangkat surat khabar dan juga majalah-majalah yang patut saya berikan kepada kedai-kedai. Jadi pendengar Ria 897 FM, waktu itu sekitar 3.50 pagi, saya berada di tempat letak kereta di tingkat 3B, kawasan Admiralty, pendengar Ria. Bila sampai, saya naik tangga, saya tolak pintu keluar daripada tangga tu, masuk kawasan kapak, tiba-tiba meremang bulu rumah saya. Saya dapat rasakan macam ada entiti yang tak baik ada dekat kawasan kapak, tapi saya tak boleh nampak, cuma dapat rasakan. Saya pun berhenti seketika, saya pejam mata saya istighfar, saya niat yang saya nak keluar mencari rezeki. Saya pun jalan menuju ke arah van. Keluarkan kunci van, sampai depan van saya buka pintu. Rakan-rakan MJ12, saat saya nak masuk duduk tempat memandu, KC, kapak di rumah saya kawasan Admiralty, sekali pandang saya rasa saya ada ternampak makhluk pocong sedang berdiri di sebalik salah satu tembok dekat kapak 3B. Saya pandang, saya ternampak, KC, saya terus terkejut. Saya istighfar berkali-kali, istighfar, dan tenangkan diri saya dan ingat anak-anak yang saya keluar nak mencari duit.
Kemudian saya memandu, saya turun KC dari 3B, turun 3E, turun 2B sampai di tingkat 2E. Bila perasaan saya dah lega, dah lega, baru nak belok KC, alangkah terperanjatnya benda yang sama pula menjelma di salah sebuah lori dekat kapak tersebut. Bila saya tengok, saya terperasan tepi lori pickup yang ada dekat dalam kapak rumah saya ni, ada satu van jenazah yang diletakkan di lantai 2E rumah saya. Saya hairan KC. Boleh ke orang letak van jenazah dekat kapak multi-story? Saya pun keluar dari kawasan itu. Setelah itu, gangguan tidak lagi berlaku. Dengan segera, saya hantar surat khabar ke destinasi yang diperlukan dan saya harus bergegas pulang ke rumah sebab nak siapkan anak-anak untuk ke sekolah dan hantar mereka sebelum teruskan tugas saya yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam, DJ KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, NG12 hanya satu hiburan. Okey, pendengar Ria, terima kasih kisah daripada seorang ibu, ibu tunggal, suami meringkuk dalam penjara. Itulah dia. Satu kisah yang cukup menarik, Jadi nampaknya kalau inilah, kalau kita menjadi seorang lelaki yang tidak bertanggungjawab ni, akhirnya yang akan merana isteri dan anak-anak. Sampaikan anak 12 tahun tu diberikan tanggungjawab yang agak berat lah, jaga rumah, jaga adik. 12 tahun ibu keluar mencari rezeki. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengar dalam situasi yang sama dengan pendengar kita tadi. Diharapkan tabah menghadapi segala dugaan dan cabaran, ya. Baik, kisah awal tadi. Dan saya ingin tekankan di sini, rancangan MJ12 memangnya hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut, ya. Dan bila seseorang itu mengatakan yang dia ternampak pocong, bukanlah sekali pandang nampak bentuk, nampak benda tu putih dengan ikatan, dengan muka nampak tuncit ke atas mungkin. Kadang-kadang bila dia kata dia terperasan, seolah-olah macam satu sekali imbas lah, seperti susuk tubuh sesuatu berdiri. Aha, jadi kita harus bayangkan macam tu. Barulah cerita yang dikirimkan tu kadang-kadang boleh boleh kita faham lebih lebih dalam lagi lah. Bila dia kata nampak orang menjenguk tu, mungkin kadang-kadang bukan dia tengok terus nampak kepala orang betul-betul, kadang-kadang secara dengan begitu pantas lah perkara ini berlaku dan dia terpandang. Seperti kata pendengar kita ini daripada ini dia, Obert Mardi. Wah, dah lama tak dengar cerita, KC, apa khabar? Lama tak dengar MJ12. Ada kesibukan sedikit dan lama pula saya tak buka kunci. Apa cerita lah Obert Mardi ni, Baik, saya ingin sentuh tentang makhluk-makhluk halus yang ada dalam tandas. Memang benar, KC. Dalam setiap tandas ada penunggu, ada jin. Itulah tempat permainan mereka, itulah tempat tinggal mereka. Sebab itulah kalau kita waktu maghrib tak digalakkan untuk mandi. Bila azan maghrib berkumandang, makhluk jin akan bertempiaran lari mencari tempat perlindungan konon-kononnya. Antaranya dalam hutan, juga tempat-tempat pembuangan sampah dan juga tandas dalam rumah. Jadi jangan mandi ketika azan maghrib. Sebaiknya bila azan dah pun ambil wuduk, tinggal nak solat maghrib, katanya Obert Mardi. Jadi apa yang ingin saya sentuh, kalau kita mandi dalam tandas mengikut kata Obert Mardi, selalunya kita tidak digalakkan untuk lama sangat dalam tandas. Sebab makhluk ni memang suka nak-nak mereka yang lemah semangat ataupun yang ada dampingan yang lain yang mungkin OM punya diri pun tak tahu. Bila si empunya diri yang ada dampingan yang lain tak tahu dalam tandas tu memang ada jin, dia akan terus merasuk badan empunya diri dan membuat orang tu akan terkena gangguan. Saya pernah menghadiri beberapa kes di mana tuan punya badan tak nak keluar tandas. Betul, KC. Apa saya ceritakan mungkin lucu, tapi hakikatnya benar.
Kita juga digalakkan kalau mandi dalam tandas, jangan terus tidak berpakaian. Wanita supaya berkemban, lelaki setidak-tidaknya menggunakan seluar. Sebab ada jin betina atau jantan dalam tandas yang suka tengok. Memang lucu dibuatnya, tapi tak percaya, tanyalah mereka yang arif. Itu pendapat pandangan saya. Dalam tandas jangan dibuat main. Kalau boleh, waktu-waktu tertentu ada masa bersihkan tandas. Nak-nak tandas yang bau busuk, penuh dengan air kencing, itu lagi dia suka. Terima kasih dan selamat tengah malam, GC Obert Mardi. Rasa bahagia, cecita, cinta dan cipta. Terja. Dalam satu dunia. Yang menyanyi 897 FM.
Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Jom, teroka eksotika Turki terindah bersama Chance World Holiday. 10 hari berangkat 3 Jun bersama Ora di Paparazzi Pagi. Teroka kota-kota indah, Istanbul, Bursa, Kusadasi, Selçuk, Pamukkale, Kapadosia, Konya dan Ankara. Lihat indahnya Masjid Biru, Masjid Perdana, kawasan arkeologi Ephesus, Istana Kapas, Kota Bawah Tanah Kaimagli, Eco Farm dan banyak lagi. Kita ajak anda shopping di Pasar Sutra dan Grand Bazaar yang ada lebih dari 4,000 gerai. 10 hari teroka eksotika Turki terindah. Bersama Aura Adi berangkat 3 Jun ini. Tempah sekarang dan dapatkan diskaun $100 setiap pasangan. Hubungi Chance World Holiday sekarang juga. 6507-9595. 6507-9595. Bersama anda, di mana sahaja anda berada. Setia bersama kami. Ria 897 Hai, saya Za Anak Sungai di Schools. Selasa dan Rabu 9 malam kita ada Battle of the Otai. Orang-orang lama di Kerbara. Pada satu hari bulan Mei, mempersilakan di sebelah kanan Rajis Makyo Gede. Dan beliau akan berentap dengan Raja Razi daripada kumpulan Andika. Pada dua hari bulan Mei, di depan saya ialah Syarif Shah daripada kumpulan Kelana Purba. Yang akan bertaruh dengan Rosli Dendang Mutiara. 8 hari bulan Mei, anahai, kita menjemput Nisa Husin dari Wahana Deksu. Akan bertarung dengan Wiwik Julaihaku Sayang dari Sri Gandhi Tiara Wijaya. Pada 9 hari bulan Mei, berikan tumpukan pada si gagah perkasa Mak Badang Cikgu Johan. Akan berperang mulut dengan si Darabak Halilintah membelah bumi. Berikan tumpukan yang gemuruh untuk Cikgu R. Azman. Tidak lupa, ringgel kita di gelanggang ini seberat 150 kilogram. Berambut mohok, berpersilakan Niti Ombak Rindu. Wee. Alamak, gebunya jadilah. Nak, kena tumbak. Selautan manusia. Selautan manusia. Selangit rasa. Selangit rasa. Satu gelombang 897 Ria. Yes, sir.
dunia mencari ibunya yang hilang entah di mana. Siapakah gerangannya? Apakah tujuannya? Adakah ini suatu ilusi? Masihkah ku bermimpi? Degupan jatuh semakin cepat, suara sayu semakin kuat, fikiran terganggu amat sangat, badan dibasahi keringat. Teringat pesan bapaku untuk beristighfar. Tanpa ku sedar, seluruh tubuhku menggeletar. Ucapanmu legagap, seolah-olah ia tersekat. Roh ini sudah tersesat, oh Tuhan berikan ku semangat. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Berjalan tanpa cahaya di malam gelap gelita, masih mencari arah tujuan entah ke mana. Hati resah gelisah, degupan jantung berdebar, menjadi tanda tanya di mana jalan keluar. Pandang kiri dan kanan, belakang dan hadapan, pandangan dibutakan, mula rasa ketakutan. Tiada penjelasan, tiada ketenangan, seolah tiada harapan mencari kebebasan. Wahai manusia, kau telah terperangkap di alam ku dimensi. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Sekilas cahaya bersinar memanggilku ke arah itu. Diriku seperti dipukau, bak menyekat langkah seribuku. Genggamlah secepis harapan di hadapanmu, agar dapat kembali ke dunia nyatamu. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah kau menyerah. Bebaskan dirimu dari dimensi ketiga. Misteri Jam 12 akan bersama anda sebentar nanti. 81 gelombang, 91 aliran, 71 cita rasa. Ria. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Thank you.
8 merona, 9 satu rasa, 7 ria, 897. Sesaat kau datang, yo. Sesaat kau hilang, Ram-la-ram. Kemunculan Sini. Dirimu oh. Penuh misteri. Come on. Kau mendekat, kau menjauh, kau tinggalkan diriku. Sesudahnya oh. Kau memulang, mencampakkan aku. Say, bukan tiada cinta lagi. Ku tak ingin sakit hati. Ku tak dapat lepaskan segala yang ku hargai. Oh, oh, oh. Maafkan ku sayang, tetapi ku harus. Coba pisahkan kita kan di siku. Begitu besar sayangku kepadamu. Tapi ku tidak pasti bahwa ku bisa melalui derita ini. Oh, sleep. Oh. Kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
teman anda sepanjang masa. This one's for all the sexy ladies. Jangan sesekali memandang rendah dan jangan bermegah diri. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Marhaba, Teroka Exotica Turki Terindah bersama Chance World Holidays. 10 hari bersama Ora di berangkat 3 Jun. Lihat betapa indahnya Istana Tokapi, Menara Jam Besar Konak, Kota Purba Herapolis, Makam Atatürk dan banyak lagi. Tak lengkap kalau kita tak shopping. Turki terkenal dengan permaidaninya, barangan kulit, kopi, teh epal, sutra, seramik dan macam-macam lagi. Kita juga akan saksikan tarian padang pasir. Gelek adik gelek. 10 hari Teroka Exotica Turki Terindah bersama Ora Adi berangkat 3 Jun ini. Dan rasakan keistimewaan makanan Turki yang tulen. Tempah sekarang dan dapatkan diskaun $100 setiap pasangan. Hubungi Chance World Holiday sekarang 6507-9595. 6507-9595. Sambutan Hari Ibu bersama barisan artis terkenal Alif Aziz, Hetty Sarlini dan Didi Sazli. Sabtu 5 Mei sempena cuti umum. Orchard Parade Hotel bermula 2 petang. Bergelak ketawa dan berhibur bersama DJ KC dari Ria. Demonstrasi facial dan tips kecantikan kelolaan Hanis Beauty, makeover dan spa packages. Hadiah di acara Riang Ria dan banyak lagi. Hanya $55 seorang. Raikan hari istimewa untuk ibu. Hubungi Hanis Beauty hari ini. 6392-0623. Ya benar, jumpa anda pada hari Sabtu ini di Orchard Parade Hotel. Bagi yang dah beli tiket, terima kasih diucapkan kepada anda yang dah dapat tiket untuk sambutan High Tea Spa Hari Ibu bersama dengan Hanis Beauty. Tiket-tiket yang anda beli itu, yang anda nak tempah mungkin akan dihantar ke rumah anda secara percuma. Jadi mungkin tak sempat nak ke sana ke sini untuk dapatkan tiket, anda telefon saja, pesanlah nak satu ke dua ke tiga keping bersama dengan ibu anda. Dengan saya akan menyerikan majlis itu bersama dengan penyanyi undangan Alif Aziz, Diri Sazli, Hetty Salini dan juga ada hadiah-hadiah permainan-permainan pentas dan pastinya ada makan-makan lah. High Tea Spa Hari Ibu bersama Hanis Beauty. Okay, jumpa anda hari Sabtu ini di Orchard Parade Hotel. Tiketnya $55. Boleh anda dapatkan bersama dengan Hanis Beauty. Informasi ada di Facebook DJ KC. Anda boleh kunjungi sana. Terima kasih bagi anda yang dah like Facebook saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan dari masa ke semasa saya akan cuba kemaskinikan Facebook saya. Pendengar Ria 897, telah pun saya upload sesuatu yang saya baru tadi terima kiriman email tentang gambar ni. Dan saya tanya anda tentang satu beberapa soalan lah. Jadi apakah mungkin anda bawa bersama dengan anda kalau anda disuruh lah duduk dalam rumah ni dengan tawaran yang tinggi. Jadi apakah tiga benda yang akan anda bawa bersama. Baik, saya akan teruskan pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan MG12. Yang ini daripada siapa ni? Amirul kata, Assalamualaikum Abang Kesi. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Amirul sekarang ini sedang menjalani perkhidmatan negara di salah sebuah camp di Jalan Bahar. Sebut Jalan Bahar ni tahulah kat mana. Katanya Amirul, beberapa malam Amirul pernah terbangun apabila terdengar bunyi telapak kaki orang berjoget dalam bang yang Amirul sedang tidur. Tapi bila tanya rakan-rakan yang lain pada paginya, mereka semua tak dengar dan tidak pernah terbangun di waktu malam, dikejutkan di waktu malam dengan bunyian telapak orang berjoget. Boleh dengar, kata Amirul, boleh dengar dengan jelas Abang Kesi. Malam tu kalau sedang tidur dengan nyenyak, akan terbangun dan dengar seperti orang berjoget Kesi. Telapak gerak-geri kakinya macam penari-penari, kalau tak silap saya ni, katanya macam penari-penari India yang joget dengan hentak kaki berkali-kali. Dan saya pernah tanya kepada sarjan saya tentang gangguan dalam bang, tapi dia mengatakan mungkin saya hayal, saya bermimpi. Tapi saya yakin saya tidak bermimpi. Tak tahulah kadangkala officer-officer dan juga sarjan-sarjan ni, selagi tidak ada apa-apa yang berlaku, lagi itulah mereka akan cakap macam-macam. Sampailah mungkin ada yang pingsan, sampailah mungkin ada sesuatu yang berlaku, baru nak ambil tindakan. Itu saja, terima kasih dari kiriman Amirul. Itu dia. Baik, kita ke hujung talian sekarang. 669-11897. 669-11897. Kita bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat.
Siapa tu? Okey, Kak Ima sini. Buat panggilan dari mana, Kak Ima? Daripada Wampo. Wampo eh. Pengalaman Kak Ima ni dulu okay. saya dulu ada pernah ketengahkan satu cerita tentang kawasan Wampo dulu. Mungkin Kak Ima pernah dengar tentang seorang apa makcik ni katanya anaknya balik tinggal dengan ibunya macam itulah. Dan Kak Ima tinggal Wampo dah berapa tahun ni? Okey, Kak Ima baru tinggal. Tapi Kak Ima ni bukan ada cerita apa-apa tau. Okay. Kak Ima minta pendapat. Okey, silakan. Okey. Perkara ni baru terjadi baru terjadi. Tak sampai pun satu jam. Anak Kak Ima memang sebelum ni 2-3 hari lepas dia mimpi. Dia cakap, dia datang tadi lah, mak, abang mimpi. Mimpi apa? Abang mimpi badan abang kena sengat dengan itu apa lebah. Dia kata satu badan dia kena gigit dengan lebah. Dan lepas tu dia kata abang nampak macam orang lintas. Ini abang dalam mimpi ke ataupun abang kenyataan? Abang mimpi mak. Lepas tu abang bangun badan abang sakit. Kalau lepas sakit besok dia pergi kerja, hidung dia keluar darah. Habis dia pergi doktor, doktor kata panas. Habis tu dah tak apa ke si. Habis dia demam, sakit all the way dah 2-3 hari, tak baik-baik. Tadi dia datang kat sini, dia bilang Kak Ima lah tu, Kak Ima buatkan lah air yasin, ya, segelas dia minum. Lepas dia minum air yasin, dia duduk depan mata Kak Ima ni. Kak Ima cuit dia bang, lepas tu dia goyang, badan dia goyang, ambil hidung dia macam, sekali kau macam anjing. Hidup-hidup bau tak? Naik. Dia gitu. Dia kata, apa sah bau? Sah bau. Tapi si adik dulu dah lari penakut kan. Tapi Kak Ima cakap, Kak Ima signal adik dia keluarlah nak berbual kenapa abang kau gitu. Jadi si adik dia lari. Habis tinggal orang rumah dekat sebelah. Habis Kak Ima cakap, sabar mak pergi masjid tapi cari orang masjid dulu. Yelah kita ni bukan pandai sangat kan. Sikit-sikit tu boleh lah. Melebihi batas tak tahulah. Lepas tu, suruh budak bawah ni pergi masjid lah. Masjid pula tutup. Kak Ima dah tak buat apa-apa. Habis kita kat luar bertawakal lah, zikir apa yang patut. Okay, lepas tu tadi dia bangun daripada tidur, dia sadar. Dia cakap dengan bini dia, asal lah dia cakap badan saya bau, saya nak balik lah dia cakap. Nak balik lah. Ada nak balik dia cakap. Habis Kak Ima cakap apa-apa saya rumah tau. Baik-baik eh. Tapi yang heran segi mimpi dia tu lah membawa dia sakit tak baik-baik 2 hari. Segi mimpi dia. Habis dia cakap dengan bini, masa dia tidur tu, dia cakap bini dah, I sayang you. Tak tahu apa benda. Kak Ima pun macam, apa benda ni eh? Tu bini cakap, dia tak pernah panggil orang B, mak. Ini dia panggil orang B. Apa mak dia? Macam tu, mak pun tak tahu ni. Macam dia macam Kak Ima minta kata orang, pendapat orang ramai lah. Apa kena dengan anak Kak Ima dengan alamat mimpi tu? Dengan hidung dia berdarah, habis dia sakit tak baik-baik. Kak Ima kasi air yasin tu jadi gini. Jadi ni, sebelum kasi minuman air yasin tu, cuma setakat gangguan anda kata mimpi tu lah. Cuma yang masih belum kasi air yasin tu, dia cakap dia demam. Mak, abang demam. Dah berapa hari kau demam ni? Berapa usianya tu? 30 eh. Masuk 30 lah. Okey. Nanti kita akan tanya pendapat pandangan eh. Jadi isterinya sekarang pun dapat rasakan ada sesuatu yang berbeda pada suaminya lah. Kesi dengan tadi Kak Ima turun bawah kan. Pergi kejar budak tu. Dik ni orang masjid buka tak? Kak Ima waktu nak turun bawah. Sekali je Kak Ima dengar. Sekali je. Suara orang panggil. Sekali je. Sekali demi Allah. Tapi Kak Ima terus turun tangga tu, subhanallah lah Allah wala kata betul. Istighfar yang mana boleh istighfar. Sekali mak. Suara garau orang. Kakak cerita ni meremang bulu rumah saya. Tu Kak Ima loncat tangga tu, dek buka masjid. Tak cik, ke kanan tutup. Allah Akbar, macam mana ni eh. Pasal Kak Ima dah ikhtiar. Bukan tak ikhtiar. Suddenly kan dia jadi gini. Pasal kita nak, tak tahu nak cakap apa. Tapi dia nak balik. Dia resah dia nak balik. Kak Ima dah tak dapat tahan dia lah. Macam ni pesan nanti kau baik-baik eh. Kalau balik baik-baik tau. Kalau apa-apa call mak. Yelah mak dia cakap. Semacam pasal kak, dapat tangkap kesi. Betul-betul Kak Ima dapat tangkap. Dia diam. Dan lepas tu badan dia goyang. Itu Kak Ima cakap apa sah budak ni macam berzikir pula. Cuit pun dia bang. Bang. Lagi laju. Buka lampu tengok mata dia macam biji saga. Asal budak ni eh. Cuit. Tak habis ni Kak Ima cuit ni. Cuit, dia masih lagi goyang. Macam ni, kes kenal adik ni, keluar. Buat si adik cabut. Mak ni badi kan. Kak Imam tak pendapat apa disebabkan mimpi lebah tu dengan mungkin. Itu. Habis hidung dia berdarah, satunya doktor cakap panas, tak mustahil lah kan. Lepas tu,
Dia kata badan dia lepas mimpi tu, bangun tu, bisa. Daerah mana bisa, cakap dengan dia. Belakang tengkuk, dengan dada yang mana kena attack, lebas pun bisa, mak, dia cakap. Badan abang bisa, dia cakap. Itu Kak Imam tak pendapat lah, mana tahu ustaz-ustaz yang dengar ke, siapa-siapa ke, tolonglah bagi pendapat. Boleh, kita akan cuba. Terima kasih Kak Imam. Okey, sama. Kembali. Mungkin ada di Facebook Ria 897. Ya, Kak Imam juga boleh lungsuri Facebook Ria 897. Kalau ada mungkin anda yang ingin membantu berikan pendapat pandangan, mungkin kadang-kadang kita ada pernah terdengar, terbaca. Dan kalau Kak Imam lungsuri Facebook Ria 897 dan Facebook DJKC ni, harap Kak Imam maklumlah, sebab ada juga yang suka ajak bergurau dengan komen-komen. Jadi jangan ambil hatilah kalau yang bergurau tu. Baik, kita akan teruskan. Mungkin yang lain, Obok Mardi ke Said Alatas, Raja Syahdan, ataupun Encik Habib Muhammad, dah lama tak dengar berita dari Cik Kadi. Encik Kadi ke kalau sedang mendengar, ataupun Pak Raden, dah lama juga tak dengar Pak Raden. Jadi boleh berkongsi pengalaman anda ataupun pendapat pandangan anaknya mimpi disengat lebah, kemudian bangun saja dari mimpi tu, ada beberapa kejadian yang diceritakan awal tadi berlaku. Rakan MJ12, saya akan teruskan kisah selanjut ini. Dan ini kisah yang diceritakan oleh seorang pendengar bernama Ayumi. Ayumi merupakan nama samaran yang digunakan dalam kiriman email yang diberikan pada saya. Katanya, apa khabar KC? Selamat tengah malam. Salam MJ12. Nama saya Ayumi, bukan nama sebenar. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Ketika itu saya duduk di rumah dengan ibu dengan abah saya. Jadi pada hari yang sama, ibu saya waktu malam tu ketuk pintu bilik. Katanya dia dengan abah saya nak keluar pergi beli makan. Tanya saya nak ikut tak. Jadi saya kata tak nak lah, saya duduk rumah sudahlah, penat. Jadi ibu dengan abah saya keluar, dan saya pun ada pesan makanan. Jadi mereka keluar, saya duduk dalam rumah depan komputer mengadap update Facebook. Rakan pendengar Misteri Jam 12, saya ni kalau dah duduk depan komputer, memang kisi kadang-kadang makan berjam. Jadi setelah saya update Facebook saya dalam lebih kurang sejam lebih, saya dengar orang ketuk pintu. Saya dengar ada orang ketuk pintu. Jadi saya ingatkan ibu saya balik. Saya pun keluar dari bilik, buka pintu bilik. Ruang tamu gelap, tidak, lampu tidak dihidupkan. Saya pun pergi depan, saya buka pintu, ternampak kisi ibu saya sedang berdiri tengok saya. Jadi saya pun tarik pintu rumah saya ni, sebab belakang pintu ada kunci yang digantung untuk buka pintu besi. Pintu besi dah diketap dengan mangga. Saat saya buka, nak buka pintu tu, saat saya buka pintu rumah tu, tengok ibu sedang berdiri, dia tengok saya, dia senyum. Jadi saya pun tolak pintu kayu. Bila tolak pintu kayu, pemandangan saya ni terselindung lah, ditutup dan saya tak nampak depan. Saya ambil kunci tergantung belakang pintu, saya tolak balik nak buka pintu. Ibu saya tak ada dekat depan. Katanya Ayumi. Jadi saya pun bukalah pintu besi tu, saya buka mangga tu, saya tengok kiri kanan. Jadi saya tak puas hati kisis. Mungkin ibu saya main dengan saya, ajak bergurau. Saya tinggalkan pintu. Rakan MJ12, cuba anda bayangkan. Ayumi katakan waktu tu pintu besi masih terbuka, pintu kayu masih terbuka. Saya masuk dalam rumah, saya pergi ke telefon rumah saya, saya angkat telefon sambil saya berdiri. Bila berdiri, kata Ayumi, saya memandang ke arah pintu saya. Saya pun telefon ibu. Telefon dua kali tak angkat. Ini mesti kerja ibu saya ni. Kemudian Kisi, dia datang lagi, ibu saya berdiri depan pintu. Tengok saya senyum, Kisi. Ma, jangan main-main . Ma, jangan main-main . Telefon rumah berdering. Tadi kan ada dua miss call, saya telefon ibu. Saya jawab, hello? Ni, telefon mak . Ada apa ? Rakan MJ12, sekarang ni pintu ruang tamu saya terbuka luas, Kisi. Benda tu dah tak tahu dah, bila mak saya telefon, ibu saya telefon ni, dah tak ada dekat depan. Ma, kat mana, ma? Tengah beli makan ni, nanti ma on the way balik . Saya letak telefon. Dalam perjalanan, Kisi, saya capai tangan saya nak tutup pintu besi. Saya dengar suara, tak nampak orang, dengar suara. Dia sebut nama samaran lah. Dalam cerita yang asal, mungkin dia sebut nama sebenar.
Yummy. Kisi, bila saya dengar dia panggil Yumi, saya tutup pintu, tak sempat nak ketak mangga, tutup pintu kayu, saya masuk dalam bilik ketakutan Kisi. Nak tunggu mak balik macam lama sangat. Itulah peristiwa pengalaman yang mengganggu saya. Terima kasih Kisi, terima kasih pendengar ya, dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Anda cuba bayangkan ya, pendengar Ria 897. Bila Ayumi kata saya buka pintu, nampak mak saya berdiri depan pintu. Dia sedang berdiri tengok saya senyum Kisi. Senyumnya senyuman sinis. Senyuman yang menakutkan, berdiri tengok. Ni mak aku ni . Dia senyum, mata mungkin terbeliak senyum. Dia tolak pintu kayu. Mungkin pemandangannya, kata di sinilah. Pemandangan saya tertutup seketika. Saya capai kunci, saya tolak balik pintu kayu. Ibu saya, mak saya depan pintu dah hilang. Wah, seram betul kisah Ayumi ni . Meremang bulu rumah saya. Hitam jelaga, satu cita rasa. Bersepuh jingga, satu aliran. Melahirkan satu rasa, satu gelombang. Ria. Bila DJ bernyanyi. Menguji kebijaksanaan anda tentang lagu-lagu yang berkumandang di FM 897. 5 kali sehari selama 8 minggu, Isnin ke Jumaat. Kumpul saja 3 kata laluan yang diberikan. Tiba masa, cuba teka. Jawapan yang tepat menjanjikan wang tunai sebagai hapuan. Pastikan terus bersama Ria 897 FM. Bila DJ bernyanyi. Bila DJ bernyanyi. Dibawakan khas untuk anda oleh Kerojen dari Herbal Farm. Penyertaan telah kami terima untuk the International Songwriting Competition anjuran di Asia Pacific Broadcasting Union. Undilah lagu yang anda gemari dengan like lagu tersebut di facebook.com/abu radio song. Dua penyertaan yang mendapat like terbanyak akan mewakili Singapura di the ABU Song Festival di Korea. Sekiranya pilihan anda adalah antara dua lagu yang terpilih, anda mungkin antara 3 pengundi yang bertuah untuk memenangi $200 setiap satu. The ABU Song Festival Songwriting Competition. Undilah lagu kegemaran anda sekarang. Tarikh tutup undian 15 Mei. Sambutan Hari Ibu bersama barisan artis terkenal Alif Aziz, Hetty Sarlini dan Didi Sazli. Sabtu 5 Mei sempena cuti umum. Orchard Parade Hotel bermula 2 petang. Bergelak ketawa dan berhibur bersama DJ KC dari Ria. Demonstrasi facial dan tips kecantikan kelolaan Honey's Beauty, makeover dan spa packages. Hadiah di acara Riang Ria dan banyak lagi. Hanya $55 seorang. Raikan hari istimewa untuk ibu. Hubungi Honey's Beauty hari ini. 6392-0623. Rock Mania Live in Singapore. 2 Jun bermula 5 petang di Marina Barrage. 11 rockers di atas satu pentas. Bounty Amo, Rahmat Mega, Ali Tara Rosa, Moose May, Youngson Rusty Blade, Ali Excels, Joey BPR, Unggulan Cinta, Jimmy Screen, Nash Left Handed, Bagyo Damasutra, Manvai Kersa. Ikut saya, Aura Shine. Dan all set ke sidang media Rock Mania Live in Singapore. 4 Mei di Hard Rock Cafe, Kuala Lumpur. Dapatkan tiket-tiket anda di pejabat Detouch International dan Musical Record. Lungsuri www.detouch.com atau hubungi 917-5244. Rock Mania Live in Singapore. Anjuran Detouch International, The Trendsetter and The Name to Remember. Stesen radio rasmi via 897 FM. Inilah yang anda terlepas mendengar dalam Paparazzi Pagi. Paparazzi Pagi. HSA telah pun mengeluarkan kenyataan semalam bahasanya 4 orang lelaki yang berusia di antara 30 dan 78 tahun. Oi, mak ai. 30 dan 78 tahun telah dimasukkan ke hospital setelah gula dalam darah mereka jatuh ke paras yang membahayakan sebab mereka makan ubat kuat yang dijual secara haram. Yang budak 30 tahun masih sihat walafiat nak makan ubat ni buat apa? Yang 78 makan pun buat apa? Apa masalahnya?
semua lelaki ni kan, mereka ni ingin menjadi jantan. Kalau kita lihat zaman-zaman dulu, lelaki yang jadi jantan ni, diorang masuk ke medan perang. Kalau nak jadi jantan, jangan sampai setelan salah pil. Salah masuk gelanggang, tombang. Ikuti keceriaan Paparazzi Pagi setiap hari 6 hingga 10 pagi. Paparazzi Pagi. Selautan manusia. Selautan manusia. Selangit rasa. Selangit rasa. Satu gelombang. 897. Ria. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar. Kalau takut jangan. Terima kasih bagi anda yang sudi dan masih setia bersama dengan saya. Terima kasih pada pendengar-pendengar di seberang tambak, khususnya juga rakan-rakan di seberang tambak, abang-abang motor yang sedang mendengar sekarang ini. Anda berada di stesen-stesen kedai minyak. Ha, kalau di Johor, khususnya di kawasan Johor ni, di manakah yang sedang mendengar siaran Misteri Jam 12? Boleh juga update lah di Facebook Ria dan beritahu saya lah. Mungkin kalau satu hari ke sana boleh singgah-singgah, jumpa-jumpa. Mungkin boleh tanya kalau ada kisah-kisah seram yang boleh saya bawa ke Singapura untuk diceritakan. Ada juga pendengar-pendengar yang kata seram kisah Yumi tadi. Daripada Kak Nafisa kata, KC, dulu kakak masih tinggal. Oh, ni estate lama ni. Katanya dahulu masih kakak pernah tinggal di MacPherson. Kejadian yang sama pernah berlaku. Tapi ini berlaku pada kakak ketika kakak hamil anak yang pertama. Dengar orang ketuk pintu pukul 1 pagi. Berdiri KC mak kakak. Depan pintu berdiri. Waktu tu hujan sedang lebat sangat-sangat. Jadi yang bila kakak bangun, suami dah nyenyak tidur, KC. Jadi kakak lah yang bangun dengan perut besar ni, pergi ke depan buka pintu. Nampak, KC, mak kakak sedang berdiri. Hujan lebat, bunyi petir, bunyi kilat. Jadi kakak berdiri, dia tengok kakak, dia senyum, matanya terbeliak. Katanya, akak kita ni yang membuat kakak takut. KC, mak kakak dah meninggal dunia. Bila nampak KC, boleh pingsan dibuatnya. Tapi nasib baiklah, kakak dapat kawal diri. Terus kakak ke belakang, tutup pintu. Dan bila baring atas katil, masih terngiang-ngiang wajah arwah ibu. Tapi bukan yang baik yang kakak nampak depan rumah tadi, KC. Seram pula malam ni tiba-tiba meremang pula belum rumah. Kisah Ayumi memang cukup menarik. Terima kasih bagi anda yang sedang mendengar siaran Misteri Jam 12. Silakan 669-11897. Ada juga kiriman-kiriman yang saya terima di sini daripada Rashid kata, KC, saya dulu pernah buat prowling dekat kawasan Camp Civil Defence di Jalan Bahar. Bila saya berada dekat transport punya area di mana diletakkan lori-lori, dululah beberapa tahun lama dulu, di belakang tu tak pernah buka lampu, ditutup. Sejak kebelakangan kejadian-kejadian berlaku, mereka mengarahkan tempat transportation di belakang tu, kalau kisi tanya budak-budak CD mesti tahu, barulah dihidupkan lampu dengan alasan security reason, takut orang menceroboh. Sebenarnya bukan. Ramai yang buat prowling jalan dekat belakang tu akan ternampak KC macam-macam, sebab belakang tu dekat transportation, dekat dengan tanah perkuburan Islam. Dulu kalau KC pernah ke sana, ada satu pondok. Daripada tempat transportation tu boleh nampak KC pondok. Dekat pondok tu lah beberapa penampakan di waktu malam. Ada juga sampai takut nak buat prowling di sana. Dan KC tanyalah mereka yang pernah menjalani perkhidmatan negara di sana. Terima kasih dan selamat malam. Okey. Kita ke hujung talian sekarang. Hello, selamat pagi. Hello. Okey, kalau ingin bercerita silakan 669-11897. Misteri Jam 12. Oh.
Okey, pendengar Misteri Jam 12. Kita akan teruskan kisah bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, yeah, siapa tu? Saya Nasir. Cik Nasir buat panggilan dari mana ni? Daripada Beluk. Ada kisah pengalaman tentang apa, Cik Nasir? Bukan ada kisah pengalaman lah, Cik. Saya nak minta bantuan sesiapa yang boleh menolong isi saya sakit ni. Nanti saya dapatkan nombor Cik Nasir, eh? Ini, kalau Cik Nasir boleh berkongsi sedikit, apakah mungkin masalah sebenarnya? Okey, masalah isteri saya dalam 4 tahun ni lah. Apa yang terjadi pada isteri saya ni macam diperbuatkan oleh orang membuatnya lah. Saya dah berusaha banyak tempat. Saya dah berusaha sampai ke Johor, Seremban, saya dah pergi. Habis ada jugalah yang membantu dengan ikhlas. Ada kita nak kena bayar kan. Kita ni bukan ada kemampuan. Kita nak yang terbaik je lah. Yang dapat mengatasi dan menolong si saya sebalik macam dulu kala lah. Bila dia makan sekarang macam badan dia malam tak boleh tidur. Apa pun tak boleh ni lah. Macam perut dia macam sekarang macam busung. Sebab tu bila itu hari saya dengar jam 12 ni. Sebab tu yang satu orang tu siapa, Haji Sarik yang tinggal dekat mana eh. Macam finish agaknya. Itulah saya ingat kalau boleh dapat nombor telefonnya. Tengoklah, okay. Kalau saya akan dapat nombor anda, dan kalau anda setuju, saya boleh serahkan nombor anda pada pendengar yang nak bantu, macam mana? Alhamdulillah, syukur. Tapi lepas tu, bila saya dah serahkan, saya dah tak ada apa-apa lah eh. Kaitan dengan mungkin apa yang anda berhubung lah dengan yang serahkan nombor tu eh. Yalah. Okay, sebentar eh, kejap. Pendengar Ria 897, diteruskan rancangan Misteri Jam 12. Sebelum saya jawab panggilan anda, sini ada satu kiriman SMS yang ringkas ingin saya sempurnakan. Datangnya dari seorang pendengar yang bernama Rita. Rita kata, apa khabar KC? Khabar baik. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Bukan saya yang alaminya, tapi ini berlaku kepada kawan baik saya, kepada anak gadisnya. Anak gadis ni suka sangat tengok cermin pada waktu maghrib. Bukan kerana dia suka tengok cermin waktu maghrib, tetapi bila dia balik sekolah, kadangkala waktu itulah dia akan mandi. Lepas mandi tu, waktu itu juga dia akan tengok cermin. Dan beberapa kali ibunya pernah menegur. Sampaikan dipendekkan cerita, kata beliau, Rita, anak kawan saya terkena gangguan kisi. Pada mulanya ibu dia ingatkan mungkin dia bergaduh dengan kawan ataupun tekanan emosi. Tapi bila dibawa jumpa doktor, lama-kelamaan penyakit yang dialami, penyakit aneh ni, menjadi pelik lah. Sampaikan saya sarankan jumpa seorang pakar. Bila dia bawa jumpa seorang pakar, rupa-rupanya kisi semangat anak kepada kawan baik saya ini terperangkap dalam cermin yang dia sering lihat dalam rumahnya. Jadi si tukang ubat tu cuba kembalikan pulih pada anak kawan saya ni. Alhamdulillah, dengan izinnya anak kawan saya kembali macam biasa, tetapi makan masa yang lama sebelum mendapat perawat yang baik yang boleh membantu. Wah. Hello Kak Salbia, selamat tengah malam, apa khabar? Hello. Ini buat panggilan dari mana Kak Salbia? Ini daripada Queensland. Silakan pengalaman Kak Salbia. Ini ceritanya dalam tahun 60-an lah, masa kita masih tinggal kat Gimo kampung lagi lah. Mengandung anak yang nombor 4 tau. Tak tahu kenapa kita berdua suka tak tengok bawa budak ke tidak, tak tahulah kan. Suka tengok midnight tau. Tapi arwah mak pernah marah lah kan. Korang ni kalau tengok midnight je, korang mesti nak pergi tengok midnight. Kenapa? Dia cakap gini tau. Main biasa kan boleh pergi, cakap gini tau. Tapi mak dah kasih apa-apalah resipi bawa kan. Habis bila kita jalan turun daripada kat kereta api tu kan, teksi kat situ, pasal teksi tak mau masuk dalam, dia takut lah kalau malam, pasal gelap kan.
sekali kita orang jalan waktu siang tu ada bikin railway tau. Railway tu dibuka, kita tak tahulah kan. Jadi kita orang dengar bunyi burung hantu tau. Cukup kita orang yang penakut kan. Habis jalan gini, belum sampai nak belok kat rumah kita orang lorong tu kan. Kali ternampak kan macam ada satu benda tau. Tapi benda tu bulu tau Casey. Dia macam begini. Gini. Habis yang Kak Sal pun dia terperanjat lah. Genggam tangan suami kan. Genggam ni. Habis suami tanya, apa? Habis kata Kak Sal kata, sini lagi tak ada suara kan. Tangan jalan je gini kan untuk cakap, kalau nampak apa-apa ke apa-apa jangan tegurkan kan. Habis orang nampak gitu. Dah sampai nak jalan dekat rumah lorong jalan tu, suami tanya, Sal tadi nampak apa? Dia cakap. Dia kata, balik sampai rumah baru cakap. Dia kata balik rumah tu baju macam ke kasi. Baru cerita dengan suami kat dalam. Habis mak dah bangun kan. Mak kata bagus, tengok midnight lagi. Itulah ceritanya Kak Sal lah. Pengalaman masa tahun dalam 60-an lah. Masa duduk sana kan. Terima kasih Kak Sal eh. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, macam-macam kisah malam ni kisah pengalaman misteri dalam rancangan MJ12. Dan terima kasih diucapkanlah kepada Ubud Mardi. Kalau mungkin benar anda boleh buat benda tu, janganlah buat lagi lah . Biarlah sesiapa yang nak telefon saya, mereka yalah, biarkanlah. Rezeki masing-masing lah. Kalau dapat tembusi banyak kali pun rezeki lah. Bukan dia ada ilmu tertentu dapat tembusi bilik siaran kan. Jadi janganlah, jangan kita bermusuhan. Tadi baru Ubud Mahdi kasih nasihat Ni saya pula nak kasih nasihat pada Ubud Kita ni manusia, saling mengingatkan antara satu sama lain. Di Facebook saya, nampaknya terima kasih awal tadi saya tanya tentang apakah tiga benda yang anda bawa kalau anda disuruh duduk dalam rumah ni. Ada yang kata Alis Oyama keberanian. Okey. Ini secara rambang lah, saya skip lah lompat lah. Daripada Albion Izwan, bawa radio, kaset ataupun CD Al-Quran dan juga Al-Quran itu sendiri. Okey, macam-macam pendapat pandangan Ada kat sini katanya saya bawa siapa ni, Zack Kapcai. Saya bawa Quran, saya bawa seorang ustaz dan member saya yang rapat lah. Yang lucu ni lah Aman Zander bawa Milo nasi ayam ubat. Apa cerita Milo nasi ayam, saya faham lah nak makan minum Bawa ubat ni apa cerita ni? Ubat demam ke? Jadi ada lagi yang lain-lain. Sungguh seram tempat tu Casey. Ada yang kata tanyalah tentang saya pun katanya saya tak nak beritahu lebih lanjut lah. Yang ini Yan Noti, saya akan bawa surah Yasin, sejadah dan ubat tidur. Wah. Ini tentang rumah lah yang saya nak tanya. Saya akan secara rambang. Dari Billy Kidman, saya bawa iPad, lampu spotlight dengan iPhone. Dah ada iPad nak buat iPhone lagi. Ada Apis Jaw, saya bawa rokok, lighter dengan iPad. Macam-macam, tengah takut pun sempat anda dragon Okey, yang ini first, bawa radio, buka ngaji all the way. Dua Al-Quran boleh baca tak henti-henti. Handphone untuk emergency, manalah tahu, daripada Shida Gilles. Okey. Ada yang kata, Sri Sulastiyanti Sujono, saya bawa ustaz. Saya bawa KC dengan bapak saya. Apa cerita pula awak nak bawa saya? Macam-macam hal Ada yang kata di sini bawa minuman Red Bull, iPhone, bawa rokok insyaAllah dengan semangat yang kuat demi kisi gua pergi daripada Esa Aziz. Demi saya ke? Jangan macam tu Okey, itulah antara mungkin benda-benda yang anda akan bawa. Anda boleh terus postkan apa yang akan anda bawa lah. Saya bangga baca bila saya dah habis bertugas ni. Terima kasih bagi anda yang memantau Misteri Jam 12 di Ria 897. Dan bagi yang kirim SMS tak dapat saya baca semua, saya mohon maaf. Saya akan cuba baca beberapa lagi SMS sebelum saya tutup tirai. Jangan takut saya akan baca lah Mungkin ada kisah satu lagi lah. Okey, satu lagi kisah dalam rancangan MJ12. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Baik,
rakan MJ12, saya akan terus bacakan pengalaman kiriman SMS yang saya terima dalam rancangan Misteri Jam 12. Tahun lepas, saya ke Kuala Lumpur dengan rakan-rakan. Kami tidur di salah satu hotel bajet di sana. Tapi kerana kumpulan kami ada 11 orang, saya tidur sendiri di satu bilik di tingkat yang sama. Malam pertama memang okey, tapi malam kedua saya rasa macam tak sedap hati dibuatnya. Bilik saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Tapi saya tak hiraukan sangat dengan perasaan yang saya rasakan ketika itu. Malam itu saya bermimpi. Dalam mimpi saya, kisi kelihatan seperti ada susuk tubuh seorang lelaki yang berbadan besar di hujung katil saya. Tapi tak nampak wajahnya. Di tangannya ada baldi yang dia pegang. Dia marah saya kerana serakkan bilik tersebut. Dalam mimpi itu saya sangka dia adalah housekeeping sebab bawa baldi. Jadi saya pun cakap baliklah kenapa masuk bilik saya tanpa izin. Tiba-tiba dia simbah saya dengan air yang dibawa bersama. Saya terperanjat. Dapati badan saya satu katil basah kisi. Saya periksa tidak ada apa-apa kebocoran ataupun apa jua yang boleh membuat katil saya basah, badan saya basah. Bulu rumah saya meremang. Saya terus pergi ke bilik kawan saya. Mereka terus temankan saya di bilik untuk mengambil beg saya. Katil yang basah tadi tiba-tiba dilihat kering dan kemas. Terima kasih dari Irwan. Yang ini kiriman SMS yang ingin saya ketengahkan satu lagi SMS, satu lagi kisah. Datangnya daripada siapa ni? Syamsul. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Syamsul. Tolong KC bacakan pengalaman saya. Ini berlaku di estate perumahan saya di kawasan Aljunied. Saya tinggal di tingkat 10. Rumah saya menghadap rumah blok sebelah. Bila menghadap blok sebelah, boleh nampak KC. Belakang blok rumah saya menghadap depan blok rumah sebelah. Di tingkat 9, depan sebuah rumah orang Melayu kita, berdiri seorang perempuan. Sejak saya balik kerja, katanya sejak saya balik kerja pukul 11 malam, saya masuk tanda, saya tengok tingkap, saya nampak dia berdiri depan pintu. Wajah badannya menghadap depan pintu rumah jiran di tingkat 9 blok sebelah. Saya masuk dalam tanda, saya mandi, saya makan, saya cuci tangan, saya tengok dia masih berdiri. Saya hisap sebatang rokok, masuk bilik tidur. Kemudian pukul 3 pagi saya terbangun, katanya. Saya terbangun, kata Syamsul. Pergi tanda, sebuang air kecil. Saya ambil sebatang rokok, berdiri dekat tingkap, masih lagi berdiri. Tidak bergerak-gerak, KC. Kemudian saya rasa macam ada benda yang tak kena dengan budak ni ataupun dengan susuk tubuh yang ada di tingkat 9 blok sebelah. Saya ada seorang kawan yang tinggal sama blok dengan saya. Dan seorang kawan saya ni kenal seorang sahabat yang tinggal blok sebelah. Waktu tu saya telefonlah sahabat saya. Dan kebetulan dia belum tidur lagi. Saya tanya, saya suruh dia pergi blok sebelah. Saya suruh dia pergi tengok blok sebelah di tingkapnya. Dia pun bangun dengan telefon. Dia menuju ke arah blok. Kemudian saya tanya, kau tengok tingkat 9 rumah Aman. Aman ni kita kenal budak ni dengan nama Aman. Dia juga budak kawasan Aljunied lah. Jadi rakan saya tengok rumah Aman. Jadi bila dia tengok, dia kata, ada apa? Kau tengok tu budak tu diri dari tadi tak gerak-gerak. Jadi kawan saya yang tinggal di tingkat lain ni mengatakan yang dia tak nampak apa-apa. Saya tiba-tiba terperanjat, KC. Saya suruh dia tengok lagi. Kau tengok betul-betul budak tu berdiri lama ni, KC dan pendengar Ria 897. Kawan saya kata dia tak nampak apa-apa. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya, KC. Seolah-olah saya seorang yang nampak. Dan mungkin gangguan itu bukan nak mengganggu blok sebelah. Mungkin penampakan wanita itu nak mengganggu saya. Saya kata pada kawan saya, tak apalah kau tidurlah, aku pun nak tidur. Masuk bilik, KC. Terkebil-kebil mata saya. Barulah dapat saya tidur. Terima kasih dan selamat tengah malam, KC. Saudara,
kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Bagaimana kadang-kadang macam tu. Kita ingatkan benda tu datang nak ganggu kawan kita, nak ganggu dia ni, nak ganggu dia tu. Rupa-rupanya dalam kisah yang saya rasa memang menarik lah. Dia tengok, dia suruh kawan dia telefon. Kebetulan kawan tak tidur. Dia kata, tengok, kau tengok blok sebelah, rumah aman, tingkat 9. Kawan tengok, tak nampak apa-apa, dia seorang nampak. Ini bermakna mungkin, katanya benar lah. Agaknya benda tu sengaja nak ganggu saya. Kawan tak nampak, saya jumpa anda. Dah 2-10 minit ni, overtime ni . Esok malam dalam satu lagi episod Kelab Kelakar Seram. Terima kasih dan terus bersama Ria Insomnia. Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 dibawakan khas untuk anda oleh Soul Renovation Contractor. Untuk sebarang pertanyaan tentang ubah elok rumah, sila hubungi talian 6742-6671. 6742-6671. Ria Insomnia.